Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wagaji. Tentunya di channel kesayangan kita semua LK Lemur Kuring. Sekarang kita berada di Kampung Cukang Padung. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan di LK Lemur Kuring. Ternyata warga di daerah sini itu, karena sekarang sekitar jam 11 kurang lebih, jadi berkegiatan warganya itu pulang daripada sawah. Nepang silaturahmi atuh abi ibu. Aduh, iya sarang saya teh. Ibu Lilih Bojongkoneng. Ibu Lilih Bojongkoneng. Manawi gaduh putra sabara hiji teman kersaan. Dua. Carogi di paling mana? Ayah di bumi. Hatur nuhunnya punten ku abdi di Wagal itu sareng ibu lilinya. Mohon mang atur. Di kampung ini hamparan sawahnya begitu sangat luas dan kita bisa lihat sangat identik sekali dengan yang namanya pedesaan. Coba ibu-ibu itu lagi pada ngasoy dan di sana juga lagi pada ngaramet. Pokoknya yang di jauh itu pasti pengen pulang lah. Pokoknya semoga kampung ini tuh berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kebetulan kita bertemu anak-anak yang mau pulang sekolah. Nanti kita akan tangkap satu persatu. Oh. Manigara Raya itu bager tos ti marana. Di sekolah kapalih dia tuh bilih katabrak. Oh, gitu. Sekolah tadi mana nih? Dia sama Ite. Ya sama Ite. Kelas sabara ieu? 10. Kelas 10. Wih, 10 loba. Ya sarang saya. Nami jenengan. Salsa. Ya saya. Kia. Aduh jimat Kia teh ieu jimat Kia. Ya saya teh ya. Dini ya. Aida. Ya saya ya. Wafa. Nah, kebetulan kita di sini bertemu dengan anak-anak yang luar biasa sangat saroleh banget ya. Jadi tidak takut dengan Wagaji. Sieun teu ka Wagaji? Sieun teu ka Wagaji? Ulah sieun da Wagaji mah moal ngegel dalan sanes satogalak. Aduh luar biasa. Mudah-mudahan ketika saya bertemu dan bersilaturahmi dengan anak-anak di SMA IT, naon namina sakolana teh? Miftahul Huda. Mudah-mudahan ieu murang kalih tercapai dan terlaksana cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Neng hoyong jarajan. Mangga, nam, sok. Wias dibayar. Yuk ke Wagaji dibayar yuk. Yuk. Ayo. Sok berhutang sadayana sabaraha eueuh. Sok. Hey. Sok neng sok. Siap nyarena ka dieu tadi di pasien. Nah, alhamdulillah urang sadayana ieu di warungna Ibu Eti teh sing barokah sadayananya, amin, Bu. Amin. Ya murang kali ogen mudah-mudahan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Ya sareng Dedek Kia meni gaya kieu. Dedek Kia, ieu naon tadi teh Dedek Kia nami teh? Tah Wagaji ge hoyong nami pami hoyong gantos nami pami tepang sareng Dedek Kia mah. Janten jo. Jodohmu, aduh, luar biasa. Dedek ya, atasnya jantan acan atau sok mangga berhetang sadayana.
ternyata ibu-ibu ini geger. Geger aya naon? Bunuh mete. Ini. Dikirain kakak palan. Salah sana nuju ningali ibu itu teh bilih kenging emas di handap teh nuju ngayarkeun teh gitu. Sieun lumpat ada sieun murag. Sieun murag lumpatnya ibu teh tadi teh luar biasa. Itu sarang saha, Bu? Sarang ibu. Nami teh saha atuh? Ibu Emar. Ibu Emar. Ari sarang ieu ya? Ibu Wati. Ibu Wati. Nah, sanes tinggal gerah hidung. Nama ini mirip-mirip orang Turkinya. Luar biasa. Pada melan ngeremetnya. Eh, terkedah gitu. Ay, perkawis gelis mah. Kenaun ya, taya naun jadi sih. Ngahaja itu sarang Ibu Wati. Yang pernah sarang Ibu Wati ngahaja abis itu ditute. Gimana ya, teh? Tisodong, Bu. Oh, tebihnya. Tebih, alhamdulillah. Tapi tekut rewa, cinta uwa, ue, itu naun cinta nuhibar, gitu. Misi. Segantai kakapalan. Nuhun. Ibu Wati hatur nuhun. Ibu gaduh murang kali ageng istri. Gaduh. Tah iya ya, gaduh-gaduh iya mah ya. Perlu diperbincangkan bari LK. Aduh luar biasa. SMA kene. SMA kelas berapa, Bu? Kelas 2. Kelas 2. Gelis tuh, Bu? Wah, mantap jiwa taur nate gaji pokona mah. Luasnya. Mohon eta teh naon kamera atau naon? Mohon kamera. Pertanian panginten eta nu ngontrol ieu sawah sanes. Pokoknya luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu ini sehat selalu. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baraya LK, sekarang wagaji istirahat dulu. Sekalian ikut sholat di Musola Birul Waliden Cukang Padung. Dan jangan lupa Baraya LK, sholat, karena sholat itu tiangnya agama. Alhamdulillah wagaji telah selesai melaksanakan sholat duhur. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang berada di kampung Cukang Padung. Karena musholanya sangat nyaman, airnya bersih, tempatnya bersih, pokoknya oke banget lah ya. Dan saksikan terus keseruannya di kampung Cukang Padung. Nah sekarang kita berada di pesantren Miftahul Huda Bojongkoneng. Dan kebetulan di sini ada warga yang sedang bekerja. Iya. Bapak itu nuju damel. Iya, mahun. Oh, mohon. Damel naon itu berangkat damel naon? Damel masjid. Oh, damel masjid. Uh-huh. Itu teh pesantren, Pak. Iya. Luar biasa pesantrennya mani begitu indah. Nah, baraya LK kita akan masuk ke pesantren Miftahul Huda dan akan ngobrol-ngobrol di sana. Bapak hapunten ku abdi di wagal sekedap. Bapak nah, pokoknya Baraya LK di pesantren Miftahul Huda ini pasti seru lah pokoknya ya. Dan di sana juga ada kegiatan warga yang tadi diceritakan si Bapak itu sedang membangun masjid. Dan kita bersilaturahmi di sini. Aduh, Bapak punten ku abi diwagel itu sekedap hoyong silaturahmi itu sareng Bapak-bapak sadayana di dieu. Sing sarehat Bapak itu. Tentena. Aduh, itu sakantenan. Aduh, bapak ieu mah mani nyanak pestol kieunya. Tingali bapak ieu pestolna mani sae. Tuh baraya LK ieu senjatana ya. Sareng bapak sae teh mani gaduh senjata tajam kieu ya. Manawi jenengan bapak? Empud. Bapak Empud. Bapak Empud punten ku abi diwagal sakedapnya. Oh, mangga atuh bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi pas jalan-jalan ke kampung Bojongkoneng itu ada kegiatan yang sangat luar biasa, dan kita diizinkan itu bertemu dengan dewan guru di sini. Bapak kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Amin. Keluarga dan seluruh serta pesantren, alhamdulillah sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sarang Bapak saha eta tumanawi? Pak Aceng Zakaria. Bapak Aceng Zakaria. Bapak abi teh tadi ti ditu ningali ceuk seueur kegiatan aya naon kitu nyamanawi teh hoyong terang nami pasantren di dieu teh naon? Oh, alhamdulillah di dieu teh aya kegiatan pendidikan pondok pesantren anu di lebetna meliputi beberapa pendidikan. Yang pertama pendidikan salafiyah, atau yang dikata lain disebutkan pendidikan non formal dan pendidikan formal. Pendidikan formal terdiri dari usia dini PAUD, SMP terpadu, atau disebut kata lain juga boarding school. Boarding school. Yang kedua SMA. Di pesantren ini pendidikan, ada pendidikan yang khusus dari formalnya, yaitu pendidikan SMP terpadu atau pendidikan boarding school. Apabila yang mondok di pesantren bisa sekolah, yang tidak mondok di pesantren itu mohon maaf tidak bisa melaksanakan pendidikan SMP di sini, karena pendidikan SMP di sini sudah komitmen dengan SMP yang lain bahwa bisa diizinkan berdiri sekolah atau SMP apabila siswanya itu santrinya sendiri atau santri di pondok pesantren yang mondok itu komitmen awalnya. Kalau seandainya pendidikan SMP yang lain itu ada di luar pesantren juga sudah ada. Dan pendidikan salafiyahnya, alhamdulillah ini pendidikan salafiyah berdirinya sudah lama, dari tahun 1917 dengan beberapa pergantian kepemimpinan, yang alhamdulillah pada saat ini kepemimpinan yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin, sarjana hukum. Dengan kepemimpinannya mendirikan dua pendidikan formal dan non formal. Alhamdulillah pada saat ini dari tadinya santri dari luar tidak ada, dengan terdirinya pendidikan formal, alhamdulillah santri dari luar banyak, dari luar kota dan dari luar provinsi juga ada. Alhamdulillah santri yang terbina di mana tah? Dari Jambi. 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 Dari Jambi Sumatera. Alhamdulillah ada 6 santri dari Jambi. 6 santri dari Jambi. Jambi. Nguping-nguping kuliahan saurna aya di dia. Alhamdulillah pendidikan perguruan tinggi sudah berdiri, namun bukan pendidikan yang mandiri di sini, mengikuti atau menginduk ke universitas yang lain. Oh gitu. Pami pembangunan Pak di dia anu aya manawi asrama-asrama alhamdulillah terus lengkap gitu pengen. Alhamdulillah asrama di pesantren sudah lengkap, dari asrama putri, asrama putra, aula, majelis taklim, masjid, dan rumah-rumah kiai, juga santrinya sudah lengkap. Malah lebih dari yang lebih dari yang disetandarkan oleh pemerintah. Oh, jadi lebih bagus lah. Standar pemerintah yang dinamakan pesantren itu ada santri mondok minimal 15 orang. Alhamdulillah di kami santri pada saat ini sudah mencapai 185 orang. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Harapan Pak Kanggo, terutama panginten Kanggo Baraya LK ya di luaran sana. Mudah-mudahan dengan bergabungnya dengan sahabat kami LK, pondok pesantren dan pendidikan formalnya lebih diminati dan dipercaya oleh seluruh masyarakat yang ada di utamanya di Kabupaten Tasik, umumnya di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan pendidikan kami yang sudah alhamdulillah sudah lengkap, dari PAUD-nya, dari SMP, SMA dan perguruan tingginya, bisa menitipkan anaknya di pesantren kami. Alhamdulillah
pesantren kami itu pesantren yang tidak terlibat apapun, alhamdulillah, karena sudah di dilingkari dengan berbagai macam sistem lah, sistem pendidikan yang alhamdulillah tawasud aswaza di pesantren kami ini. Okay, tidak ada pahaman-pahaman yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan, tidak ada. Alhamdulillah pesantren kami santai-santinya wasatiyah. Pokoknya Barayu LK dimanapun Anda berada, jangan ragu lagi ketika memiliki anak yang terbaik, putra putri terbaik, masukkanlah ke pondok pesantren Miftahul Huda Bojongkoneng, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang akan bersilaturahmi di sini. Waduh, nuju nararaon, iya. Lu ampun, miring Saliman, ya silaturahmi abdi ka urang dieu. Dek. Iya, jamu namanya seueur kieu. Itu meni, biasa itu dijadi di luhur. Aduh, luar biasa, iya ya. Aduh. Aduh. Urang nyuhunkeun jamu di dieu ye. Eta punten eta sareng saha manawi jenengan? Sareng Pepi. 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 Ieu sareng saha? Ieu Ibu nasana? Ibu Dadah. Ibu Dadah. Aduh abi hoyong jamu. Mangga. Jamu naon itu? Manis sagede badag kieu jamu. Aduh. Jamu bool. Aduh hoyong abi bool. Hoyong jamu bool. Wah, luar biasa teh Pepi bager pisan ieu. Gaji. Pokoknya mantap pisan ya. Gaji pisan itu jamu orang mana itu? Jamu orang tukang padung itu? Wah, iya. Itu teh caroge sana teh. Itu teh dulur teh caroge. Waduh, pemirsa harus hati-hati ini. Bahaya. Yakin jamuna mantap ya, ya jamu bool. Jadi nu ngaranna bool teh mantap. Da ieu ge jamu teh jamu bool. Gusti jamu bool ieu hoyong abi bool jamu bool. Muhun. Caroge teh saha? Itu teh teh. Aa Egi. Waduh. Ieu teh mun luar biasa ningali. Aduh nya ganteng paengan atuh telepat. Milih ieu teh Pepi teh. Jangan ditanya lagi, pokoknya kalau keramahan di kampung Cukang Padung ini tidak diragukan lagi. Dan kita sekarang akan bertanya-tanya ke Teh Pepi. Teh pami di daerah dia kegiatan wargana kemarana wae? Benten-benten kuma profesi na aya anu ngajahit, mohon. Anu ngabordes, mohon. Gitu. Aya anu ka kota seueur. Seueur ogen ka kota ngajahit oge di kota oge. Okay, aya di dieu ge kegiatan mungkusan seblak. Mungkusan seblak. Seblak. Seblak naon tah? Seblak kerupuk seblak tapi sapakna teh 350 perak. 350 perak sapakna teh mungkusan teh. Oh, jadi aya kegiatan warga eta pencetusna saha? Teh dia. Bosnas bos kitu. Paling dia tuh paling pagelar aya. Oh, gitu. Sae ternyata masyarakat ini kegiatanana seueur pami anu tarani geus seueur pangitanya. Tani seueur pisan di dieu mah moho. Ngukut domba, sapi. Domba, sapi. Oh, kebon gitu mun. Pami non ngabajak sawahna seseueurna ku sapi, ku domba atawa ku traktor di dieu. Ku traktor di dieu mah. Sadayana di dieu mah tos menggunakan traktor. Jadi modernisasi nama tos memang tos kemajuan nama luar biasa. Teh Pepi abi hatur nuhun bila aya kelepatan abi sareng tim abdi.
Nyuhun kenya punten. Mohon ya punten bisa. Mudah-mudahan abis sarang Teh Pepi sukses sarang edina kelancarannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Baraya LK sekarang kita akan bersilaturahmi di sini dengan Bapak Sepuh. Aduh, Bapak binja silaturahmi ka dieu ya ka Bapak. Amin. Bapak ieu teh binja silaturahmi abdi sareng Bapak saha ieu teh? Abdi. Mohon Abdul Rojak. Bapak Abdul Rojak. Bapak ya. Kumaha damang? Meuwi ieu teh teh sehat beuri teh. Teu sehat. Teu sehat ieu sampean teh 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 tiasa mapat teh sadati. Teu teh sapapa teh sadati. Teu tiasa. Tos sabaraha taun Bapak? Tos langkung 4 tahun. 4 tahun. Awal mula anak kumaha? Nyeri, Pak. Nyeri. Nyeri bete apa? Tekane cager mah kana gogoakan mah hematna. Oh, bandingan anak cenah. Heeh. Tos kitu kadar sekitar udah sakintan kitu. Dai kitu kajoprak ka kita. Mohon. Tentu tiasa wara kaya kitu. Dibalik dibalikkeun. Yang diuk didiukeun. Mohon. Teu sanggup mari ku batur mah ku pamajikan we. Mun janten pami ditinggali mah Pak teh. Sapertosna alitannya Pak. Banten. Mohon. Pami sur dokter biasana masuk urat kejepit saurna teh leres kitu. Leres. Urat kejepit. Saurna teh. Mohon. Da dugi ka raja banara abdi teh. Ka dokter teh. Mohon. Geuning dua sasi winten anu blek-blekan di rumah sakit teh. Teu kenging. Terus ka raja banara uih we Pak cenah. Ari teu betah we di dieu cenah. Mohon. Ah betah tuh cek di bumi batur di rumah sakit bararaung kieu cenah. Mohon da aya namina di rumah sakit mah pangintan kitu bauna teh bau obat pangintan nya Pak. Mohon. Mohon. Mudah-mudahan we Bapak Kapayuna abi ku nejaan abi silaturahmi ka Bapak Abdul Rojak ieu iya, sing damang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bila kuat moal damang ya. Kitu Bapak tadi na geti Gusti gitu. Mudah-mudahan we dicanak di ku Gusti panyawatna teh nya Pak. Pokoknya abi tepang sarang warga kampung Cukang Padung. Alhamdulillah abi bagja bungah tiasa tepang sarang urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan ieu iya, teh dijadikeun kesehatan sareng kelancaran abi sareng Bapak khusus nanya Pak. Amin ya robbal alamin.
Pada akhirnya saya ucapkan kepada seluruh warga masyarakat, Cukang Padung, dan juga kepada pengurus Pondok Pesantren Miftahul Huda. Semoga pertemuan dan perpisahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.